Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama kami di program Hikmat Pagi. Pada pagi hari ini, saya menemani Ibu Betty yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada malam hari tadi, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat, sukacita, dan berbahagia. Kalau sebentar kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu, tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengerti, kami juga dimampukan untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam aktivitas kami sehari-hari. Pimpin juga Ibu Betty yang akan menyampaikan renungan, biarlah renungan ini boleh tersampaikan dengan baik. Kami menyerahkan acara Hikmat Pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema renungan pada pagi hari ini ialah berbahagialah. Firman Tuhan akan diambil dari Mazmur 128 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Raymond Hull memiliki kata bijaksana tentang pernikahan demikian. Semua perkawinan itu menyenangkan, namun hidup bersama sesudahnya lah yang menyebabkan segala masalah. Pernyataan Hull ini tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Perkawinan atau keluarga memang tidak imun terhadap persoalan dan perbedaan, bahkan pertengkaran.
Tetapi perkawinan juga bisa mengalami kebahagiaan dan suasana yang menggembirakan. Apa penyebab perkawinan menyenangkan dan perkawinan penuh masalah? Perkawinan akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan ketika setiap pasangan melibatkan Tuhan, terus berupaya membangun cinta, dan saling menerima satu dengan yang lainnya. Perkawinan juga dapat menjadi penuh dengan masalah ketika setiap pasangan melupakan Tuhan, berlaku egois, tidak setia, tidak saling percaya, dan selalu saling melukai. Sesungguhnya tidak ada satupun pasangan yang menikah mengharapkan perkawinannya bermasalah. Semua pasangan merindukan perkawinan yang bahagia dan langgeng selamanya. Lalu bagaimana caranya agar setiap pasangan atau keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga? Pemazmur memberikan nasihat dan pengajaran yang luar biasa. Ia memulai dengan perkataan di ayat yang pertama, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut ketetapan Tuhan, ia pada dasarnya adalah orang yang mampu berbahagia. Jika setiap pasutri merupakan orang-orang yang bisa berbahagia, maka perkawinan yang dibangunnya adalah rumah tangga yang berbahagia dan menyenangkan. Sebaliknya, jika perkawinan tidak dibangun oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, maka rumah tangga menjadi rawan dan dapat menjadi ajang pertarungan. Dasar utama perkawinan bahagia adalah setiap pasangan atau setiap anggota keluarga merupakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Setiap keluarga yang bisa berbahagia, mereka akan menikmati hari-hari yang baik dan mengalami keadaan yang baik, oleh karena mereka dapat menikmati hasil jerih lelahnya. Oleh karena itu, keluarga-keluarga di Gereja Kristen Indonesia Karangsaru atau keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, wajib hidup takut akan Tuhan, sehingga perkawinanmu dan perkawinanku adalah perkawinan yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga umat Tuhan. Kami dapat berbahagia jikalau kami melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Oleh sebab itu, mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Allah, untuk boleh memimpin kehidupan keluarga kami masing-masing, dan setiap anggota keluarga senantiasa mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Mohon Tuhan berkenan menyertai segala sesuatu yang kami kerjakan, sehingga boleh mendatangkan manfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.